masih bersama saya di channel Sehat Alami. Kali ini channel Sehat Alami akan mengasih tips bagaimana caranya menurunkan berat badan secara alami dan sehat tanpa efek samping. Sebelum saya memulai video ini, ada baiknya kalian untuk like, comment, share, dan subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Berikut cara menurunkan berat badan secara cepat dan ideal. Pertama-tama kita siapkan 1 gelas, kemudian kita parut jahenya. Kita parut jahenya hingga halus. Jahe yang panas membantu proses pembakaran lemak di dalam tubuh lebih efektif dan mengubahnya menjadi energi. Selain itu, sifatnya yang hangat juga mampu mengeluarkan keringat secara alami. Sama halnya dengan berolahraga, cocok untuk yang tidak atau jarang memiliki waktu keluar rumah untuk berolahraga. Kemudian kita tambahkan madu secukupnya. Madu mengandung gula dilengkap dengan mineral, vitamin, protein, air, dan energi dan serat. Kemudian kita tambahkan air panas 1 gelas. Lalu kita aduk-aduk hingga benar-benar tercampur merata. Sesudah tercampur merata, kemudian kita diamkan sampai airnya hangat. Barulah kita minum. Minumlah setiap hari di pagi hari. Maka berat badanmu akan turun drastis dalam 5 hari. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa subscribe di bawah ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.